Segini banyak ke orang, kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua, nyakitin semua. Buat anak ada buang pisang. Masya Allah. Buat tablak kan? Tolong Bapak Haji Agai, Bapak Kades Suhudi dikondisikan tablak. Ya airnya. Ntar nih Ustaz Nur Fadilah Tile naik ke panggung, susu keluar kan. Terus teh manis keluar maksudnya. Ya padahal nggak perlu ditarin kue Pak. Ya kalau penceramah di depan sini ditarin kue jangan, nggak bakal dimakan. Ya kalau dia makan dipideoin sama orang, viral. Penceramah nanti katanya lapar. Ada bagi Agai. Ya langsung aja. Ini Ustaz Songong nih. Kita belum panggil dulu loyok. Ya ini langsung dipanggil dulu ya. Ini kok kenapa dan geloyok nih Ustaz Songong? Ngilang gitu. Ada sopan mungkin ini. Astagfirullahaladzim, ada di sini. Mohon maaf saya panggil guru Tile dulu ya. Nanti giliran Anda jam 1 malam. Langsung aja kita panggil penceramah kita, yaitu yang sudah kita nanti-nantikan. Nanti Ustaz Tile di sini, Anda di bawah dulu. Ya. Yaitu Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau lebih dikenal lagi Ustaz Tile. Hadroh, silakan. Sambut Ustaz Tile, agaknya. Bibir saya bah kering juga belum. Kok kari nyambut? Yaudah, langsung aja kita dengarkan tausiah guru kita, Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau lebih dikenal lagi Ustaz Tile, kucing kurus mandi di papan, mobil dayak suk ke pentok penyok. Ustaz Tile kurus bukan kurang makan, masih kecilnya minum susunya kurang cocok. Silahkan. Cik, halo. Jangan dengerin kok, jangan. Karena rasa kalian terkurang itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya dan terkhusus MC kita yang sangat fenomenal, yang luar biasa sudah tercemar dari dunia sampai akhirat. Dialah Bang Ijin. MC yang terkenal cablak dunia doang, jangan pakai akhirat. Iya, berarti lu enggak mati-mati dong di dunia aja. Umur panjang kita doain sampai kiamat kurang seminggu. Itu Bang Cablak, ini orangnya yang mukanya rada-rada. Kita doain beliau terus eksis, sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Amin. Dan info terakhir beliau sudah punya 4 istri. Eh, gue baca di Google. Mohon maaf guru, ya. Ini banyak yang videoin. Gak apa-apa lah, biar spiral. Spiral? Kalau kabe spiral. Jangan bilang segala itu tadi bini, gak enak. Nah iya, kalau istri kan emang 4. Kalau bini satu namanya Iswan. Kalau bini 2 Istu. Istu. Iya, bini 3 istri. Iya, bini 4 Nah iya, begitu. Nah kita doain sehat ya Jablak. Siap. Alhamdulillah beliau tadinya tukang pemulung, dan alhamdulillah emang nasib. Ya kita jangan bicara nasab, bicara nasib. Ini beliau nasibnya luar biasa beruntung, dan alhamdulillah udah ngikutin pelawak-pelawak seniornya. Dan alhamdulillah beliau besok akan menyusul Bapak Haji Bokir. Astagfirullah. Besok Cablak akan nyusul ikut sama Bapak Camat, gitu Bapak ya? Mantan Camat, Bapak Dewan, Ketua, Bapak Haji Aga yang sudah travel, nyusul umroh kayak haji. Iya, nah kalau iya. Nyusul haji gue kira innalillahi
Insya Allah lu nanti gablak matinya gak dikubur, langsung dipatok aja di diri ini. Jadi dipanceng lu. Mohon maaf, Pak Camat, jangan terlalu banyak kecawa. Tolong transport saya diurusin ya. Gak boleh blak lu begitu. Gak boleh tuh, kurang etis ngomong begitu. Gimana sih? Bro. Tuh nge-MC ceramah itu nggak boleh minta dibayar. Oh iya betul. Maaf guru, saya nggak ngajarin guru gue begitu ngajarin. Kiai usah ceramah haram dibayar nggak boleh, dosa hukumnya. Iya maaf guru. Lebih dosa lagi kalau ngundang kita nggak dibayar, itu kata guru kita. Udah, tenang aja lo ntar sama gue orang paro. Kalau kita ngerengno di perapatan ntar gue orang pego, ya diem. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, makan baru wajar enggak kalau udah 50 ngatas? Lah itu spanningnya rada lama. Spanning, lu ngerti enggak spanning? Nih makanya kalau udah 50 tahun ngatas, tuh disuruhnya diginiin nih, dalam kitab diajarin kalau laki kita kok udah 50-an nih, tuh digini-giniin, digoyang-goyangin dulu dia. Kayak hoteng gitu tuh, kayak suka digoyang-goyangin. Iya, terus panennya lama, cablak, lama dia. Oh, dimong-mong dulu. Iya, kayak di ditabung, kan lama panennya. Berarti kalau 50 tahun belum pakai setbok. Iya, betul, belum pakai setbok. Ya, udah. Ya, setbok dapat gratis aja lu. Masya Allah, di fikih 4 jenis kentut. Manci makanya bilang. Emang ada jenis kentut? Ada 4 jenis. 4 jenis kentut di fikih. Ada. Waduh. Yang pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Jadi suaranya gede, baunya kurang. Menang suara kok gue. Baunya kurang. Yang kedua guru, suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada, baunya luar biasa. Oh, suaranya enggak ada tapi baunya, wah, tahu-tahu udah meledak aja. Ada yang model begitu. Yang ketiga jenisnya keluarnya terpaksa. Duh, kok keluar? Masa ada orang ketut jenisnya keluar terpaksa? Ada, tahu-tahu udah gak tahan. Ya, buat ngetik. Oh, malu-malu. Kayak Pak Camat tadi gitu ya. Waduh, soalnya kamu kayak Pak Camat. Kan Pak Camat ketika ditahan. Ya, malu ada cablak. Itu ada semua di sini. Yang keempat, ketut ekstrim. Masa ketut pakai ekstrim? Ada, suaranya gede, baunya luar biasa. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang ngusul. Nah. Oh, itu kalau orang pakai dagingnya cipir-cipir. Nah, iya. Yang ngusulnya itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cehirit. Nah, makanya kita disuruh ngaji. Wahai wabarakatuh. Ibu-ibu, teteh, jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Ramlah, Saroh, ngaji kumpul. Dipanggil, ngerti. Sambil nungguin temennya datang, dia selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Mama, adinul lana wal akulana. Assalamualaikum, lu nyampe gitu dulu sama ya. Waladulana walkululana ginul. Assalamualaikum, usah aja buat duduk situ. Waladulana, dilanjutin lagi. Dilanjut terus. Iya tuh mak-mak, selawatan luar biasa. Itu selawat adinulana itu kalau di Mesir bukan begitu nadanya. Itu kan buat yel-yel tentara mau perang tuh. Ya, itu lana walha kulana waladul lana wal kulana adinul lana, semangat perangnya. Dan pindah ke Indonesia lain. Adinul lana walha kulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin, kleter kleter.
Dia bakal kerja bukan ngantuk. Dia semangat dong. Lah, kalau orang Arab aja tuh mau jablak kalau lagi pada bikin umrah habis mikot nih, mau umrah, ngambil mikot. Gua cetalbiannya, gua luar biasa. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik la syarika lak lebaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. La syarika lak lebaik. Semangat. Semangat. Nabi dari Indonesia lain versinya. Mana guru? Ada. Pak gimana gua? Baik Allahumma labaik 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 itu di Indonesia oh ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban diiringi mahadro indah terasa haru terasa Rasulullah hadir di tengah-tengah yang megang gas kuat tabu kencang kuat ciputa cinduk ciputa cinduk ciputa cinduk ciputa cinduk ciputa cinduk luar biasa aku pintuk tuh sama pintuk kok ciputa cinduk memang terserah gua mulut-mulut gua mulut-mulut yang bakal lebih situ. Gua indah seni mama rebana dia mainnya ketimpring ketimpring assalamualaikum ke pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur itu ada kotek satu kotek dua ada bas satu bas dua lah ke pinggir ke tengah nyebur. Nah itu semuanya pemain nyebur tinggal vokalisnya doang kalau nyebur selamat dia. Ya Allah indah kalau anak-anak Pak Ut tuh dia pakai marawi yang gendang kecilnya banyak. Iya benar. Brimbak. Bring artinya pergi, bak duduk. Bring bak, pergi, duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Senunya udah indah aja. Adzan pakai seni di masjid musola, enggak ada seninya kaku, lurus aja, Allahuakbar. Allahuakbar, gua kaget dong. Ya pakai seni kan enak, suara siapa cablak? Wah, kabul dah. Men jangan pakai salah seni. Betul. Jangan pakai salah lagu. Jangan salah. Kan, kalau ada lagunya pakai dangdut ribet. Kok bisa gitu, Guru? Salah penempatan. Salah. Allahu Akbar. Atau kacamat ya, ya. Emang kalau ada dia rusak saya ceramah. Dia acak-acakan jadi saya nolak dia ini. Saya nggak nyangka ketemu orang begini. Sebenarnya siapa yang sini? Eh, lo bertanya dia. Lo ujung tabla. Nah begitu, kita kan sama-sama dari wetan. Dari wetan gitu, gue dari pulang. Nah lu dari Bekasi? Ya wetan. Lah iya, wetan dari pulang? Ya, gue dari pulang. Wetan? Gue dari pulang dulu, dari wetan. Gue dua aman lah. Halo mbak, doain. Ya, menjabat ya, Masya Allah luar biasa. Dia nyewa son juga, dia enak. Duitnya banyak, dia alhamdulillah. Ya, kayak tisu dia, dicomot mau lagi. Alhamdulillah kalau alhamdulillah, makanya kelingking hati-hati sama kelingking, bener? Iya, kelingking sweet bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang terus kelingking sweet, ketemu telunjuk baru kalah, telunjuk orang kaya, makanya perempuan asal niat duit udah teko. Tapi kan teriak-teriak bikin pedoe maksudnya telunjuk kerempak-kerempak bukannya matre bukan lah bukan matre udah bawaan lahir kuadrat perempuan lahir ke dunia bawaannya tiga cablak yang pertama cemburuan yang kedua emosian yang ketiga mata duitan iya
cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya ustazah yang ngajarin. Yang gak hilang mata duitan. Maka saya sarankan, Pak, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit tidak kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Itu namanya bini keradahan. Duit apa ini Pak diselipin? Duit siap. Masa iya lah. Aduh, gumpa tuh masih ketawa. Gimana gue siap.